Okey, benda ni memang membantu. Rancangan ini dibawakan khas oleh Southern Crescent, pembekal dan juga pengedar rasmi produk medical dan rehabilitasi. Anda mempunyai masalah sakit kaki, tidak boleh berdiri lama, WhatsApp atau call 019-919-9334 untuk maklumat lanjut. Okey, Ain. Yeah. Sebelum ni ada cita-cita nak jadi doktor tak? Dulu pernah lah, pasal malas belajar, tak adalah dapat. Ada dulu. Cita-cita nak jadi doktor tu jujurnya tak pernah lah. Sebab minat medik tapi tak layak nak ambil medik. So tak ambil. Takut dengan darah? So lebih kurang lah bahagian medical. Sebab dulu doktor ni semua tahu kan dia macam high level. So kita back to reality. So I choose nurse. Oh ke. Sebab pada hari ni kita akan bermain permainan Surgeon Simulator. Tapi tak sentuh darah tak apa. Tapi pada kali ni Cik Dalila akan bedah otak. Wow, interesting. Pernah ada pengalaman tak tengok cerita orang bedah ke? Tak ada. Bahagian otak tu untuk saudara terdekat ke family ke tak pernah. Tapi macam kalau tengok dekat drama ke more tu drama Korea lah. Banyak lah bahagian drama medical. Tapi tak direct open surgery lah. Setakat tengok je lah drama tu kan. Alat apa yang dia guna tu kita pun tak berapa tahu sangat alat apa kan. So macam tu je lah kita tengok. Okay, so bolehlah kita mula. Okey, sebelum tu saya nak terangkan beberapa peraturan game ni lah. Okey. Ada 5,600 mililiter darah. Jikalau darah habis, dia tidak akan kalah. Oh, darah tu kalau habis, kita kalah. Mana nanti dia count less lah? Dia habis tu kosong lah maksudnya? Habis tu kosong lah maksudnya. Habis. Okey. Adakah Cik Dalila tu dah sedia? Dah. Okey, jom kita mulakan. Jom. So, kita nak bedah otak. Macam mana saya nak ambil ni? Aduh, okey lah. Asalkan otak ni terbelah ke macam mana? Tak, saya nak ambil pun tak lepas lagi. Macam mana dia otak? Sekarang, kita ambil ni. Apa nama dia ni? Brody kot. Tak tahulah sebenarnya dalam dia otak ni ada ke tak sebenarnya benda ni? Saya nak ke depan. Tak boleh ambil lah. Ada benda terjatuh. Macam mana nak ambil? Mana kita turunkan dulu. Lepas tu kita genggam. Kalau saya tak optat surgery, kita tak turun di dalam ni. Okay. Alamak. Nak pergi akan terpuruh. Tapi ini lain yang ambil. Stresnya main game ni. Patutlah. Okay, sekarang saya dah ambil hammer, tengah nak buat jeri dekat patient. Nak grab ni, barang ni tak dapat. Okay. Nak atas kan? Ya, saya tak dapat nak genggam. Mak. Kita nak bedah otak kan sini? Macam nak grip balik. Nak ke sana? Ke bawah. Nak ambil balik ni. Okey. Kat sini. Tak dapat genggam. Tak juga eh. Okey. Saya nak ambil. Untuk dia punya okey untuk kita tengok otak dia dulu. Okey, benda ni memang membantu. Tapi saya lambat buat ni. Macam feel dia buat tu. Hai, cucuk. Jatuh lah. Alamak, macam mana? Dia tak ada fix time eh? Kita just refer dekat value darah je lah. Okay,
Okey, kita sebenarnya tengah berusaha nak pecahkan tempurung ni. Jadi kita tak tahu kita dah cukup cabut dia punya skull eh ke refer dekat mana-mana. Oh. Eh. Saya boleh pilih alatan apa-apa saja. Dan saya dah letak helmet untuk cari alatan yang sesuai. Okey, lepas tu kita nak macam nak pakai. Oh, sekejap saya tengah ambil. Masih mengambil gerudi. Tengah nak ambil bila tapi saya tak boleh nak ambil lagi. Masih nak ambil, jatuh, ambil, jatuh. Oh no. Oh no. No, 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 no. Okay, saya cuba sekali lagi eh. Saya ambil gerudi. Alamak, jatuh pula. Okey, semua barang saya dah jatuh. Alamak, semua barang dah habis dah jatuh. Kena ambil hammer je lah. Semua pandang mandi, saya seorang yang tak pandang mandi. Siapa saya nak ambil dulu, semua dah jatuh dah. Barang saya nak habis dah, tapi barang semua dah jatuh. Macam mana nak ambil balik? Okey. Dia dah stop, maknanya saya gagal lah. Mati ke? Saya kalah. Serius lah? Eh, punya hati-hati kot buat benda ni. Amira, saya jadi fail. So, saya gagal jadi doktor. Oh no. 4 minit, habiskan saja. 4 minit? Ya Allah. Ya betul. Nak main balik boleh tak? Okey, Encik Dalila. Ya, saya. Apakah perasaan Encik Dalila bila main game ni? Disebabkan kalah awal kan? Macam, rasa macam nak main balik. Game okey tapi sebabkan saya tak pernah bermain lagi, so macam agak gagap. Semualah, saya nak ambil barang pun masa dalam 4 minit, so waste time lah. Tapi enjoy dengan game tu. Gelabah. Yang kontrol tu tak dapat nak pegang benda-benda yang ada dekat atas tu. Dia rasa kekok sebab nak kontrol by keyboard dengan mouse semua. So tadi apa yang pegang semua jatuh ke bawah? Sebenarnya macam apa yang saya nampak peralatan dalam game OT ni kan. Ada hammer, ada apa macam gerudi. Semua tu saya percayalah memang tak adalah sebenarnya dalam bilik OT sebenar. Cuma ini just sebagai game kan. So kita fahamlah. Sebab ada barang yang jatuh tadi terkena kat patient. Lepas tu patient hilang banyak darah. Boleh tak main balik? Okey, terima kasih kerana menonton video ni. Kalau anda semua suka untuk tengok saya di video akan datang, sila komen di bawah. Jangan lupa like, follow, share dan subscribe YouTube channel ni untuk nak tahu lagi banyak konten menarik daripada diorang. Bye-bye!